Putih karena ada himbauan dari ibu kita yaitu Ibu Bupati Ibu Ipo Festiani yang mencanangkan bahwa takjil Ramadan untuk naik daun. Sekali lagi dari ibu kita Bu Ipo yaitu takjil Ramadan naik daun tujuannya untuk menaikkan UMKM dalam konteks yaitu penjualan seperti yang sekalian Anda saksikan pada sore hari ini. Dengan kita kolaborasi dengan organisasi yaitu Seni Jalanan Rama Jaya Manunggal Budoyo dari Desa Bejuwe, alhamdulillah beliau ini adalah pemuda-pemuda dari Laskar Sumber PT dalam kegiatan kesenian Ari Boyoyo tetapi Jalanan Manunggal Budoyo termasuk adalah naungannya dari Laskar Sumber PT. Sekali lagi terima kasih kepada antusias para hadirin sekalian. Sebelum kita saksikan pembina yang terhormat, mungkin kami panggil pembina kita yaitu pembina Laskar Sumber Putih. Yang terhormat pembina adalah Bapak Imam Tohari. Waktu monggo kalau semuanya akan itu meningkat waktu monggo Pak Imam Tohari segera menuju ke area RTH Desa Peculuk. Bapak Mustika Sempat, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, dan Bapak dan Ramil Kecamatan Jururi, Bapak Kepala Desa Menjuruk. Kebiar Ramadan takjil yang dilaksanakan oleh para senepati penggawa-penggawa satrio-satrio dari Desa Menjuruk. Laskar Sumber Putih menyajikan kebiar takjil Ramadan. Mudah-mudahan pelaku-pelaku UMKM ini yang akan dinaikkan kelas oleh Banyuwangi satu yaitu Ibu Ipuk ya, Bupati. Kita diperintah lewat dinas koperasi agar selamat tinggal Penculuk yang pasar yang sepi. Awal 2002 ini mudah-mudahan Penculuk menjadi pasar yang seperti sedia kala, tatkala pada waktu saya masih kecil. Saya memohon kepada warga masyarakat, sudah tidak lagi benteng jalan, sudah tidak lagi gotok-gotokan. Tiba saatnya untuk memulihkan ekonomi, menaikkan perekonomian sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan instruksi Republik Indonesia yang dimandatkan oleh ibu kita Ibu Fenja Dani untuk bersama Cendol Dawet. Cendol Dawet pelaku Cendol Dawet yang dimotori yang dipasarkan oleh Nik Ai pengasuh pondok pesantren Raidatul Muta'alimin Sibatampo. Mudah-mudahan dengan saksian ini kita tahun depan dan selamanya pasar Penculuk mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi ridho yaitu kebiar selamanya ramai pengunjung, dijamin aman, tidak ada diskriminasi dan tidak ada sekaligus pencurian, dijamin aman. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah.